Takamine GC5CN0. Ya, ini punyanya Mr. Yosua. Sudah selesai saya kerjakan. Saya nggak bikin video before-nya ya. Saya sibuk sekali. Saya langsung kerjakan aja ya. Ini barengan sama CG101A-nya ya, dikirim dua kita. Yang saya kerjakan adalah setting dan pole spread level 2. Oke. Settingnya saya ketemu 3 mili untuk fret 12 senar 6, 2,25 untuk fret 12 senar 1. Oke. Neck-nya sudah lurus. Sim-nya saya turunkan. Ini ya, agak sulitnya Takamine itu ya. Mudah tapi sulit. Kok bisa? Ya, karena untuk settingnya sebenarnya tinggal melepas saddle ini, lalu diambil SIM-nya. Masalahnya adalah kita nggak tahu ketebalan SIM-nya berapa, dan kita ini ya, adjustment untuk saddle-nya ini miring. Jadi untuk senar satunya lebih turun daripada senar enamnya. Ini nggak apa-apa sebenarnya, cuman kita adjustnya cuman bisa ketinggiannya hanya ngelepas SIM-nya saja. Jadi nggak bisa nyeting untuk sama tinggi, nggak bisa. Oke. Tadi ini nyetingnya sudah dilepas semua, ternyata agak terlalu ceper, saya pasang lagi. Jadi bongkar pasangnya dua kali. Ya, seperti itu. Jadi gampang tapi sulit ya. Tapi kalau misalkan ini saddle-nya nggak nempel dengan piezo-nya, kita bisa lepas langsung papas gitu aja. Kita mau berapa ukurannya dipapas berapa sekali jadi. Ibaratnya seperti itu ya. Tapi nggak masalah ya, kita namanya setting ya selalu ada kendalanya seperti itu. Oke, cek sound dulu ya. Ini senarnya saya nggak dikasih tahu apakah ini bawaan atau sudah gantian, saya nggak ngerti ya. Ya, datang ke sini sudah pakai senar ini aja. Dan ini soalnya juga senarnya masih sangat bagus, jadi nggak diganti juga ya. Saya nggak tahu ini senarnya merek apa. Oke, Takamine GC5CN0. Speknya saya belum googling, coba kalian googling ya. Untuk speknya yang jelas ini topnya spruce solid. Menurut saya untuk backside-nya ini kemungkinan mahogany kalau modelnya seperti ini. Oke. Kemungkinan mahogany. Untuk fingerboard-nya saya enggak tahu apa ini. Oke, bridge-nya juga enggak tahu. Oke, coba kalian googling sendiri deh ya. Tuning mesinnya gold seperti ini. Neck-nya, kalau neck-nya mungkin juga mahogany. Ini seperti ini. Oke, Takamine GC5CN0. Selesai. Ini ya kalau dipoles itu seperti ini ya kilapnya. Ini poles level 2 ya. Luar biasa sekali ya, level 2 ini. Oke. Untuk ini kresek-kreseknya enggak ada sama sekali. Smooth sekali ya. Very smooth. Oke. Terima kasih.